ucap untuk saudara kita di Palestin. Apa di Palestin ya, of course. Setiap hari kita selama dekat sebulan ni memang setiap hari tengok timeline, tengok apa kan, memang sangat sedih dan sangat heartbroken. Saya rasa semua orang pun mengalami kesedihan yang sama, especially dari ibu-ibu yang kehilangan anak, memang terasa sangat-sangat. Terus doakan, terus bersuara, jangan takut kehilangan followers, jangan takut kehilangan kawan-kawan. Ini adalah amanah dan amanat kita yang kita harus lakukan untuk defend apa tu saudara-saudara kita di Palestin. Ini adalah satu kekejaman yang sangat luar biasa. Teruskan berdoa. Allah dah izinkan semua ni berlaku, tapi pasti ada rancangan yang apa tu sangat terbaik dari Allah. So kita teruskan lakukan our part, teruskan bersuara, teruskan spread awareness dan juga teruskan berdoa dan berikan sumbangan dengan cara masing-masing. Wow TV, wow.